Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan. Mari kita sama-sama berkenalan dengan satu daun yang biasa digunakan oleh penduduk sebagai tanaman pagarnya seperti ini. Tanaman pagar ini ternyata memiliki banyak khasiat dan punya banyak cara untuk dikonsumsi agar menjadi nikmat. Selain itu, daun cakracikri ini juga itu punya banyak nama kan? Tuh. Di antaranya satu dia bernama cikracikri. Yang kedua dia bernama cakracikri. Yang keempat dia bernama Mingaralia, itu Inggris ya. Lalu yang keempat dia juga bernama Prasley Panax ya. Lalu Polisias. Nah, itulah empat nama dari daun cikracikri. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta share channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.